Zat Narkoba Presta Denpasar bersama dengan Satgas CPUC Polda Bali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh dua orang laki-laki perempuan. Mereka adalah suami istri namun masih sirih. Mereka melakukan jual beli narkotik ini yaitu berjenis tembakau gorilla. Dia membeli secara online, nanti datang barangnya tersebut. Setelah itu tersangka menjualnya di atau per paket, jadi di paketnya jadi 5 gram ini. Nanti dijualnya ada yang dimasukkan ditempel di pohon apa dan dijual per tembakau ini 500 ribu. Tersangka ini mendapatkan keuntungan per ini adalah 300 ribu per paket. Ya, per paket ini dapat 300 ribu. Tersangka kita kenakan undang-undang narkotika dengan pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor RI nomor 35 tahun 2009 dan pasal 114 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka ini berbuat ini karena mereka suami istri dan karena faktor ekonomi, dan mereka juga baru pertama kali penjualan ini dan baru pertama ditangkap di Polresta Makassar. Itu pemesannya siapa ini? Pemesannya dari mana kamu biasanya ingin beli ini? Oh ya, yang menurut informasi dari tersangka ini ada penggunanya adalah dari mahasiswa, ada juga dari pekerja. Jadi kami karena masih melakukan penyelidikan terhadap pemakai-pemakai narkotika jenis 6 tembakau ini atau narkoba jenis lain juga, tapi khusus untuk tembakau gorilla ini tersangka menjual di mana, kami akan melakukan penyelidikan siapa saja. Kami harapkan para pengguna tembakau gorilla ini segera berhenti. Kami akan melakukan penyelidikan dari hasil tangkapan tersangka ini. Barangnya dari mana, Dan? Tersangka ini sudah melakukan melakukan kegiatan penjualan ini sudah hampir 1 tahun. Ya, perannya ini kan suami istri masih siri ya. Ini suaminya yang pesan melalui online, nanti istrinya ini yang membungkus di paket-paket seperti ini, dikecil-kecilkan ini, inilah yang kita jual. Sekali ini total barang bukti ini ada 448,92 gram mereka, hampir setengah kilo. Jadi setiap datang setengah kilo. Ini sudah 1 tahun. Jadi kamu sudah dapat kiriman berapa kali? Nah, tersangka nyatakan bahwa sudah 5 kali mendapatkan kiriman tembakau gorilla ini. Modalnya berapa? 14 juta. Modal dia dalam pembelian ini per pengiriman 13 juta. Jadi belum punya anak ya mereka. Cara mengantarkan mereka ke mahasiswa atau perempuan? Ya, mereka sistemnya yaitu menghubungi si tersangka ini, segera tersangka menempatkan di pos ini. Pohon di mana itu, terus mereka nanti ada yang mengambil. Jadi mereka juga sangat liar sekali dalam penjualannya, tidak berbuka, hanya ditempatkan di suatu tempat. Dan peran mundur mereka ini aman. Tersangkanya pengedar apa pengguna juga? Tersangka ini adalah pengedar. Sekali transaksi dong?
sekali transaksi ya bisa satu hari bisa 5 kali transaksi pekerjaannya sehari-hari mereka tidak ada pekerjaannya ini kerjanya sehari-hari jualan ini informasinya ini ada salah satu keluarga aparat kami masih melakukan penyelidikan ya kita fokuskan ini kita tidak pada dulu ya apapun yang melakukan tidak narkoba kita akan melakukan tindakan tegas. Dan seberapa gampang sih beli online itu? Bagaimana? Seberapa gampang beli online? Ya, kalau kita lihat tersangka ini sangat mudah sekali belinya ya. Kami jajaran Polresta Denpasar juga akan melakukan penyelidikan tentang penjualan narkotika melalui online ini. Berarti dikirim dari luar Bali atau gimana? Dari luar Bali. Melalui jasa pengiriman SPD paket. Jadi kita bersama-sama dengan beberapa jasa ekspedisi seperti baru-baru ini di bandara dengan salah satu jasa ekspedisi sehingga kita bisa mengungkap jaringan narkotik dari jenis ganja yang kita tangkap di luar negeri ya atau dari dalam negeri? Yang mana? Yang mana? Kalau ini dalam negeri. Mana kan? Kita masih selidiki dari mana asalnya. Kalau kita sebutkan nanti dia nggak lewat itu lagi dia. Ini kan yang 5 kali yang sebelumnya berdasar. Ya setiap pengiriman menurut tersangka sebesar ini banyak 400 ya hampir setengah kilo ya. Ya sudah 5 kali. Jadi karena kecilian dari sat narkoba Polresta Denpasar dengan Satgas Tinggi Polisi dan Sanitar. Tersangka kenal dengan barang-barang ini gimana nih? Apa ada perantara atau gimana? Kamu tahu barang ini dari mana? Oh, dari online. Oke ya, makasih ya. Siap. Apa demek?